Sudah alun 2000-an pelajar SMA, SMK dari 34 provinsi di Indonesia berkumpul di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Mengenakan baju adat masing-masing daerah, mereka mengisi parade pada pembukaan festival dan lomba seni siswa SMA SMK tingkat nasional atau FLS2N 2018. Selain baju adat, terdengar juga lagu dari masing-masing daerah serta aksi drum band yang menambah semarak parade tersebut. Kita sama berikutnya. Masih dari Pulau Kalimantan. FLS2N 2018 tingkat SMA SMK ini sendiri dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, ditandai dengan penabuhan rapai. Event ini Syederalun akan berlangsung hingga nanti 1 September 2018. Ya tentu kita berharap semua anak-anak, para peserta ya, itu agar optimal ya mengikuti acara ini dan tunjukkan yang terbaik lah karyanya atau potensi dirinya untuk terus mengikuti kegiatan lomba ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.